Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rizki dan cintanya kepada kita semua. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabiullah kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya menyampaikan tema kultum, perkenalkan, nama saya Isna Novia Talita Putri dari SMP Negeri 2 Buhbelem. Sahabat yang dirahmati Allah, kekhilafan dan kekeliruan yang senantiasa menyertai manusia dalam aktivitasnya adalah salah satu sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Salah dan dosa adalah sifat dasar dari manusia. Karena itu, setiap manusia perlu waspada terhadap sikap masa bodoh atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak cucu Adam adalah pelaku dosa dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah ia yang bertaubat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Taubat artinya meninggalkan perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang berhak disembah dan ditaati. Taubat
hukumnya wajib disegerakan dan haram ditunda-tunda. Taubat adalah perintah Allah dan Rasul, wajib untuk disegera laksanakan. Demikian pula, karena seorang hamba tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian pada dirinya jika dia menunda taubatnya, sehingga dia tidak sempat lagi untuk bertaubat. Berlama-lama dalam kemaksiatan menyebabkan hati menjadi keras dan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang konsekuensinya melemahkan iman. Karena iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan lebih jauh lagi adalah jika kemaksiatan itu dimanfaatkan oleh syaitan untuk membuka pintu kemaksiatan yang lain, yang lebih tragis dari sebelumnya. Taubat diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah taubatan nasuha. Sebagai firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dan mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Quran Surah Al-Tahrim ayat 8. Taubatan nasuha memiliki 5 syarat utama, yaitu: pertama, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hendaknya yang menjadi pendorong kita, yaitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hendaknya seseorang menyesal dan bersedih atas kemaksiatan yang telah ia perbuat. Ketiga, hendaknya dia langsung berhenti dari kemaksiatan yang telah ia perbuat secara total. Keempat, hendaknya dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali menuju kemaksiatan tersebut. Kelima, hendaknya taubat dilaksanakan sebelum pintu taubat tertutup, dan memiliki 2 bagian di antaranya: pertama, sebelum terbitnya matahari dari barat; kedua, sebelum sakaratul maut. Maka dari itu, bersegeralah wahai orang-orang yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan taubatan nasuha sebelum bencana kematian datang menghalangi engkau darinya. Sekian kultum dari saya. Naik kapal melintasi selat, mencari ikan kapal tersekat. Sebelum ajal datang mendekat, marilah kita segera bertaubat. Akhir kata, burung irian, burung cenderawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Unzur man kola, walatan surman kola. Bilaihi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.